Assalamualaikum bosku, selamat datang di Ramhan Channel kembali. Ya, di video kali ini aku akan membagikan beberapa settingan lagi, tetapi tidak hanya settingan saja, tapi di sini saya juga memberikan sebuah custom room yang menurut saya itu worth it banget dalam bermain PUBG Mobile. Oke, langsung saja kita lihat ke settingan di handphone ini ya, maksudnya pengaturannya biar kalian juga tahu. Jadi di sini saya menggunakan Lineage OS versi ini kan bisa kalian lihat versi Androidnya 9. Gimana di sini saya memakai kernel Zen Plus ya, bawaan dari custom ROM ini sendiri. Tanpa saya sih dalam pengetesan terlebih dahulu ya, pertama-tama nggak menggunakan kernel apa-apa, dalam maksudnya nggak pakai kernel apa-apa, itu nggak pakai TRB, Corpus atau Darkonase lainnya ya, cuman langsung pakai dari kernel bawaan custom ROM-nya aja. Oke, langsung saja kita ke GL Tools-nya. Kalian buka GL Tools-nya, pilih PUBG Mobile, enable custom setting for this app-nya, jangan lupa dicentang. Anti aliasing biarkan saja, allow frame buffer-nya pun biasa aja. Use low render resolution, itu kali ini saya bikin di 1x ya, atau disable. Nah, nanti setelah kalian sudah mencobanya, bisa kalian turunkan. Oke, lanjut resolution change method-nya biarkan saja. Force 16 bit rendering dicentang, optimize GLSL shader-nya juga dicentang. Enable texture decompression-nya dibikin all, enable texture recompression-nya decompressed only. Downscale texture-nya disable. Use FPS counter, gini terserah ya. Bisa kalian gunakan, juga bisa tidak kalian gunakan. Setelah itu, use spec GPU info dicentang, use spec GPU plus RAM info-nya juga dicentang. Setelah itu, use a template-nya, kalian gunakan Tegra 2 atau O2X ya. Setelah itu, use template lagi, gunakan 2 GPU ya. Use template lagi, sekali lagi gunakan RAM di 2 GB. Oke, untuk pack GL vendor biarkan, pack GL rendernya biarkan, pack GL versionnya diganti ya teman-teman. Kalau tetap di OpenGL ES 2.0 ini malah nggak bisa kebuka PUBG-nya ya, kalian ganti menjadi 3.0. sebentar, 3.0 di belakang ini dihapus aja ya, nggak perlu dipakai. Oke, sekarang untuk pack GL extension, kali ini saya masih menggunakan extension dari iPhone 8 Plus ya. Jadi untuk link extensionnya bisa kalian download di deskripsi. Dan langsung saja caranya seperti biasa, tinggal copy paste aja ya, ini extensionnya, pilih semua, salin, terus tempel di sini, pilih semua, tempel. Oke, untuk pengecekan kalian scroll ke bawah ya, untuk config GS pad-nya sudah ada, GPU info pad-nya juga sudah ada, present pad-nya juga sudah ada, meminfo pad-nya juga sudah ada terisi ya. Scroll lagi ke bawah, pastikan ini jangan sampai lupa, pack egl get config attribute-nya juga dicentang teman-teman ya. Oke, setelah itu kita beralih ke modul yang digunakan ya, modul Magix yang saya gunakan. Modul Magix di sini yang saya gunakan cuman busi box, Cloudflare DNS dan Magix Hide Prop Config ya. Tidak ada modul yang lain. Dan versi Magix Manager yang saya gunakan ini masih 20.0 ya. Kalau yang di atas-atasnya itu nggak tahu kenapa nggak cocok rasanya ya. Kalau kalian sih terserah, kalau punya saya sih 20.0 aja ya. Oke, dan setelah itu aplikasi yang saya butuhkan untuk membuat PUBG Mobile saya menjadi lebih lancar, itu saya menggunakan Fullmax HMP.
untuk Pulmax HMP aplikasinya bisa kalian download, linknya aku taruh di deskripsi. Dan cara penggunaannya pun sama seperti yang aku jelaskan di video-video sebelumnya. Kalian download, terus kalian buka, dan di sini tinggal kalian pilih saja mau baterai mode, balance mode, atau performance dan gaming mode ya, tinggal kalian pilih. Dan setelah itu untuk FPS, di sini saya menggunakan hex editor ya. Dan tentu saja dalam pengetesan saya tidak menggunakan 60 fps, saya hanya menggunakan di 40-50 fps ya, atau bisa dibilang ultra, karena yang saya rasakan di Lineage OS ini dia lebih stabil di ultra ya grafisnya. Dan untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat gameplaynya, dan yang pastinya kalian nilai sendiri lah cocok apa enggaknya ya, bagus atau tidaknya kalian nilai sendiri. Oke teman-teman, itu tadi beberapa settingan yang saya gunakan saat ini di Asus Max Pro M1 saya ya. Dan tidak menutup kemungkinan untuk kalian yang berbeda device selain Asus Max Pro M1 juga bisa menggunakan settingan ini ya. Jangan berkecil hati dulu ya, bisa kalian coba settingan GL Toolsnya, settingan Full Maxnya juga. Oke. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, karena tentu saja saya benar-benar sangat membutuhkan dukungan dari kalian ya. Oke, akhir kata Ramhan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marked a location. Iya, udah nyawa sengkel, udah sengelut. Apa itu lu apa? Icu. Tak nak peluru icu. Marked a location. Enemies ahead. Form up on me. I got supplies. Bawakan bang, bawakan, bawakan, bawakan. Hah? Oh iya, ngapain ya? Enemies ahead. Watch out. Bit, wakin ini orang kusoi. Help. Bit. Enemies ahead. Ini sih. Enemies ahead. Tolong kan. Di mana bit yang di sini bit? Oh di sana. Anjay. Watch out. Watch out.
di atap, di atap ya. Aduh, mau lempar banget. Eh, sama dia, undur. Oke, mantap. Mantap banget. Mundur dulu ya, Bit. RL oke bang. I got supplies. Udah cukup bang. Gak ada bang, itu musuh bang. Let's go. Oh, di atas rumah. Anjay, udah ke rumah. Boros, satu kena kita. Tinggal yang satu. Asbal, keluar dong. Anjay. Satu. Loh. Dari parah itu. Aduh. Aduh reload. Hello,